Sing benar, sing benar, ayo. Ulah napak sukuna, ulah napak. Itu jatuh sah. Lagi terus. Ini udah kali berapa kali Mami lihat pernikahan Baduy? Mungkin bisa jadi lebih ke 50. Ini kenapa ini? Hampir setiap pernikahan Baduy. Ini udah kali berapa kali Mami lihat pernikahan Baduy? Mungkin bisa jadi lebih ke 50. Ini kalian ini. Hampir setiap pernikahan Baduy. Hampir setiap pernikahan. Boleh disebutkan latar belakangnya, identitasnya? Saya Jenny Masuti, saya penulis tentang buku kanak-kanak. Saya sudah menuliskan buku. Tenang kan guys, ya. Sudah dalam proses sudah cetak, sudah launching. Iya. Oke. Okay. Ya. Boleh di share nanti bukunya biar penonton YouTube bisa tahu. Iya. Okay. Itu soal kanak-kanak, soal adatnya spesifik ke semuanya. Termasuk ada yang membahas karomong Baduy? Enggak. Oh enggak. Karena karomong di luar. Karomong di luar adat, ya. Ya. I know it. Oke. Okay. Karomong itu adalah duplikasi dari jaipong Sunda. Iya, dan itu dibawa dari luar ke dalam. Pandangan Mami soal kendeng yang diganti dengan gambang. Bagaimana? Apa? Kendang yang diganti dengan gambang. Itu kan bentuknya kendang. Apa? Ya. Suaranya kendang, ya. Tapi bentuknya gambang. Pandangan Mami soal itu. Buat saya kesenian tradisional itu apapun bentuknya sah-sah aja, itu adalah bagian dari kesenian budaya kita gitu. Dan dengan kanekes memang punya aturan yang berbeda, itu aja. Aturan itu memang ada perlahan ada perubahan ya, tapi yang masih tetap Badu Dalam. Kanekes dalam yaitu Tangtu, Cikatawana, Cikesik, dan Cibiu. Itu masih bertahan sesuai dengan aturan adatnya. Kalau di luar memang tetap Banyuwangi, cuman ada pergeseran budaya dari luar masuk ke tanah ulayat. Oke. Mami, selaku kaum intelektual, kaum akademisi, Mami ada keinginan gak untuk mendaftarkan karomong atau kesenian Baduy ini ke HAKI, hak akan kekayaan intelektual? Alasannya? Itu kesenian Sunda, iya. Tapi saya karena meneliti tentang Baduy, sedih saya kalau itu menjadi kebiasaan dari kaum. Gak, kalau untuk spesifik karomongnya, yang kendang diganti dengan gambang. Oh, itu sah-sah. Nah, itu kan saja kok. Itu kan khas dari Baduy ya, dan tidak dimiliki oleh budaya lain. Ya. Yang kendang diganti dengan gambang. Iya. Kalau ada orang yang mendaftarkan itu menjadi hak kekayaan intelektual masyarakat Baduy, Mami setuju atau tidak? Boleh, karena itu bagaimana juga bagian dari kesenian di mana angklung buhun itu untuk ritual adat, istilahnya untuk tanam padi, karena itu ngahibur nipohaci, ngahibur padi. Ngasik ya namanya. Ngasik. Okay. Ya kan ya. Dan itu memang bagian yang khas. Soal diganti itu enggak ada masalah. Ya kan ya. Karena itu bagian dari kesenian. Tapi kalau romong yang dalam bentuk hiburan
tetap sebagai istilahnya pemerhati masyarakat adat Bali. Jiwa. Saya tidak setuju. Oke. Tapi kita tetap menghargai pilihan mereka ya. Oke, nanti saya share itunya. Mana nomor